Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Biharap you all berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Okay, hari ni kita nak pergi jalan tau. Kita nak pergi Johor. Boring tau duduk rumah cuti-cuti sekolah ni. So, sebelum kita mulakan vlog ni, jangan lupa selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. So kita akan pergi makan dulu. Lepas tu kita akan teruskan perjalanan kita ke Johor Bahru. Okay, stay tuned. So dia guys, kita nak singgah makan jap. Lepas kita makan, kita akan sambung perjalanan kita ke Johor Bahru. Tengok apa yang ada. Okay, alhamdulillah guys, kita dah selesai makan. So kita akan sambung perjalanan kita ke Johor Bahru. Apa dia? Apa dia? Lagi sekali? Yo, daripada pukul 11 sampai pukul 4 dah. Tak berhenti-henti bercakap. Kita dah nak pekat. Telinga dah keluar darah. Dah sampai lagi 10 minit. Jangan wasted sangat hidup. Ya Allah. Kalau tak, of course lah kena bercakap. Aku tak sakit mata kan? Sakit mata? Tak. Tapi dia orang sakit hati. Ni muka-muka sakit hati. Mana tengok sikit? Di sini muka-muka sakit hati. Orang nak cakap pun orang tak tenang. Aduh, wastelah. Apa dia lagi sekali? Macam mana pemakanan? Jarum pemakanan ni? Jarum pemakanan tu kena betul. Kau tengok suara dia orang kat belakang tu tengok. Ya Allah, suara dia. Belah ni awan biru, belah ni hitam. Ya Allah, tak apalah. Sebab sini hati kita Okay guys, lagi setengah jam kita nak sampai dekat minit. Berapa? 10 minit. Oh, 10 minit. Maksudnya nak dekat sampai lah ni. Okay, insyaAllah kita akan sampai dalam 10 minit. Okay, so stay tuned. So dia guys, kita dah sampai dekat hotel. So kita akan check in. Okay, Assalamualaikum. Good morning. Okay guys, lepas ni kita akan pergi kat Singapura tau. Alang-alang kita dah datang kat JB ni. So kita akan singgah dekat Singapura pula. So kita tengoklah apa aktiviti yang kita boleh buat dekat Singapura nanti, insyaAllah. Sebelum kita teruskan perjalanan, kita pergi makan dulu. Jom. Asal tutup muka? Jom. Cepat bangun. Kita selesai guys. Cantiknya outfit. Tak, InsyaAllah. Lepas ni nak pergi mana? Kita nak pergi makan. Lepas tu kita masuk Singapura. Wow. Bawa pasport ke tak? Mana pasport awak? Di dalam bag ini ya. Wah, bawa pasport ya. Bagus, bagus. Okay, sambil kita jalan-jalan ni, masih cerita pasal Palestin Israel, isu tu masih bangkit walaupun kita tengah jalan-jalan ni. Itu semua dah bergetar tak kutuk lah. Semua muka sedih tapi still jalan juga. Muka stres, muka sedih. Pertemuan yang bahaya tu, tak ada siapa boleh kalah dia. Masya-Allah. Sampai Khalifah Utsmaniyah tu bangkit cakap aku nak hancurkan
Empire tu. So baru dia pictura dia macam ni, dia buat strategi kan. So pocok kan besar gila. Tebing tu besar tu. Tu dia guys, jam sangat. Apa jalan nak pergi Singapura ni? Apa nak pergi kat mana? Woodland eh? Woodland. Tapi jam sangat, kita tak jadi nak pergi. Tak jadi nak pergi eh? Alamak. Tak best lah macam ni. So, kita... baru nak feeling-feeling kan pergi Singapura. Alamak. Tak dapat nak pergi. Kita tak dapat nak pergi apa? Tak dapat nak pergi dekat Singapura. So kita akan pergi dekat, kita akan jalan kat mana Saif? Masa jam kamar kita pergi Dangabe. Dangabe. Tak dapat pergi mana? Kita tak dapat pergi Marinabe, pergi Dangabe. So kita pergi Dangabe je lah. Jalan kat sana sekejap. Okay guys, kita dah datang dekat Dangabe ni untuk tengok sunset. Sementara sebelum tu kita beli aiskrim dulu. Korang nak beli apa aiskrim juga eh? Korang suka vanilla? Saya so, tiga vanilla. Ken Nabila? Datang sini nak tengok sunset kan? Sunset kan? Sunset. Tu sunset tu nak dekat, nak dekat sunset ni. Ni kawasan ni meriah lah sikit. Ada banyak stall kat sini. Kalau malam-malam nanti dia meriah. Tengok banyak ramai orang kat sini. Cantiknya pemandangan. Masya Allah. Udara yang segar, pemandangan yang cantik. Cantik kan kat sini? Cantik sangat. Tapi bohong. Hayu. Jom. Udara je bas. Kenapa mesti lah? Boleh kena dia ke terkhasan lah. Best tak kat sini? Tak nak tidur. Nak tidur? Jagung sekejap. Cantik pemandangan dia. Tenang je kan? Sejuk sebab lepas hujan. Mana bi batna? Idhar andar baithi nahi sakte mama. Kyu? Bina kuch mangwaye. Jom lo order something. Healing-healing lah kat sini. Hilang stres. Hilang stres eh? Wow. Mah Nur. Kuat ke tak Nur di mana? Jom, siapa nak lawan aku ni? Jom.
Saiz 8, 8. 8? 8 merah ke kurang ya? Pukul 8 ya? Haa. Pukul 8. Pakai kan boleh? So, stocking? Siapa? Next siapa nak melawan Mahnul paling tinggi? Mahnul! Melalang kau. Mahnul siapa? Mahnul kat sini kau. Paling tinggi yang tu 60, lepas tu Mama, lepas tu saya. Tak ada di mana siap ni? Berapa kita? Boleh. Oh. Today guys, setakat ni saja Vlogs B. Bi harap you all terhibur. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi di vlogs yang akan datang, insyaAllah. Next week. Oh, dia cakap next week. Hatnyai pula, insyaAllah. Hatnyai, insyaAllah, insyaAllah. Hatnyai pula. Jangan lupa selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kita sama-sama doakan untuk Gaza, untuk rakyat Palestin. Tanah suci orang Islam. Semoga Allah melindungi mereka dan melindungi seluruh umat Islam yang berada di seluruh dunia, termasuklah Malaysia. Sebelum kita akhiri vlog ni, jangan lupa selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah.